مولاي صل وسلم panjenengan betul berkah sama barat
Tapi bisa gula penjenengan sedunia iya dunia kan terus dulu tinggalan makhiroh Allahumma amin. Ibu ya pun tenggula nanti tenggula resan ini cuman demi ini teniki tunggu emang lek kajian seneng kamu urusan dunia kaki larani kaki perkarani kaki lemesi ada waktu bayi lu gak seneng dengan akhirat ini kata akhirat ini lu merahin lu kalis omu omu lu berbantung moram ini gue tanduran sih tanduran ini gue cek dikirin itu insyaallah ini berbantung. Bila dipenuhi dikagam ledek itu wong mu'min ya disambar wong kabir ya disambar ini bedek itu ragam nyambar wong kaya dikir iling dan Gusti Allah ini tadi gambarin wong kagam dosa mata nebang suara mesek ambekane sesek amun kaya ngene kula mugi-mugi mawon berkahi panjenengan kula saged nderek kala dalem niki uga mugi sendang dan ati kula ati niku mugi tetep dan niku sok orang-orang lampai betul gantungan suara ini dirasa kayaknya betul itu sementara hati ini ku kaya bedil cek nih ada sak bedilan dikokang, sak bedilan dikokang. Mata saya dijawab peruntungan kau akan dan ini tinggal rusak mana biasanya le mengganggu perkara sing kira-kira halal mengenai rusak ramai ruang tapi le ganggu perkara sing buatan halal ni rusakin temen. Iki mungkin bawa setiap yang kau sebola aku tidak berkaitan dengan dia. Lalu itu dan aku atasin rumah so orang. Beneran doripe. Bila gue panggil sinter-sinter jadi si medan, si ngelesan ini bertenetan si ngeco. Assalamualaikum Mbak Yai. Waalaikumsalam. Beripun iya gue pada matur Mbak Yai nonton perlu. Oke kroniku yang bergambar buat pintar-pintar sekolah lama ini bertenate kedatusan kebar mam
Pasal kula terus menuan pangak ni bedetah bahaya terus bunti. Aku orang ngerti mas berdoai. Aku rumah sanggup orang tahu beneran. Ini nak urut tajam dan nak koncone tambah kowe. Jadi mantok ni mantan tamu mana? Assalamualaikum mana apa? Yo, ispun tiba ya ini dan tentu pun warga kurang terus apa saya bukan gantung lah. Sehingga anak biasanya akan datang ni. Ibu juga orang tanya kaki. Tunggu ni buat teman-teman kita ni. Ini. Besa itu dari. Ini koyo. Mungkin baik. Ini. Ini dunia itu. Gak ada yang sempurna tak ada ini. Mesti ada kecewa ini, mesti ada sayang ini. Pernah yang duit bucu. Bagus ya kawan. Terus yang melakukan kalau jangan kau medun kau kayak ini. Mau sayang, kere. Yes, ono maneh. Surabi untuk wong suki beli kedu tumpangi motor di lokan tipen itu. Malahnya orang tahu orang harus orang enak. Besok makan sate, sore makan gulai, harus turu makan lopompo. Dia jamin ya, orang ini sayang rupanya elek wis sedek bunder matanya umpo rambutnya nyerocok dia masih meloro sayang kalau mana elek wong ayu artis mesti ini ya suka ya artis untuk bucu maulana bagus ya suka ya barang artis juga kong do kepengin ini ya sayang mbak pirang sasi pegatan sekolah mana gue mulai orang orang sini tapi contohnya nak pucuk sing mulus kampung nak orang pulang kalau terus karena gue sanggup orang nak orang suki boleh boleh tengok tiba mati ya betul banyak keluar dulu pengen suki anak berkorban menunggu aku kyo pengen berdoa ya. Nek coba jaduk itu gampang, coba surapan itu gampang, sehingga lagi coba suka. Dia tak ceritani ya, aku tahu diceritani. Dia ini ku, wayang udah ngeyes ini, ini pinggir kali Berantas, Berantas ini banjir. Nek wong dodol bakso. Untuk terbahasa menyesal yang semua Mereka sekarang ini kita diwang Dini wangi Dantar di pinggir kali kau ini Untuk terbahasa mendino Kau orang orang menjahe Pirang tahun tak eleng-eleng aku lagi Aku ingin yang pilih kali nyetar radio cilik ini Aku ingin tuku nomor atau lembar.
kok kayak sorok. Ente ini tukang batu-batu ente ini sing-sing tumbas nih. Tengok-tengok kayak ngurupi radio siaran nomor. Akhirnya disetel pas siaran. Radio ini kumuni nek sentor sing nomor sing medal dan niku nomor ini kini niku nembus kabeh patang nomor patang lebah diitung-itung harus sing dodol bakso niku 20 juta saling tunggai. Iya, ambil tujuh pelanggan itu. Bakso ini kali berantas. Selamat tinggal kering. Bisa wis kaya ngono, sama senengnya dia bakal untuk duit. Lali. Sing patang lembar kini kesalah, sing tujuh pelanggan yang lali. Mulai cekalan batuk, kere-kere. Jadi orang itu mulai sedih. Mereka mulai sedih. Mereka ini sudah merindus. Lihat itu batang lembar di sana. Cocok kabe. Batang nomor. Betul selamat cita. Selamat tinggal diri. Jumpa aja ya, tak sore. Malah ada nomor di sana. Saya ingin ikut rapa di rumah pulau sekarang saya ingin sengaja selamat yang ini sebuah kirim lo suke Gusti Allah yang mari ini ditombokkan di senengi hati buat menawa mengkono waktu ini Gusti Allah melas datang gula penjelangan Allah marimi rezeki dan salam barakat. Amin. Wong ngene. Nek mung acara tujuh ta bocah cilik niku. Nek potongane kemaki petita-petiti mboten iso dikandani. Wong tuwa niku nyawang berdetik kok nanti kecicit lalang berarti nanti ini senajan orang ini syukur pecicuan wakil keplosok blok blok ini kalenan berarti nanti ini sentuh mutiar ini anak bocah anak mendino ditukari kalau kancang ditukari kalau sedulur menengah ini di orang tua sesuatu tegel di bapak kali bapak ala ibu ni Allah biar kan wih kok keinginannya galuan kekalan galuan buka melas temen gue ayo tak gendong. Buat menawa awak itu ini kilo nak beneran urat nindunya tetapi neng hati neng di rumah sotri mohon syukur neng Gusti Allah. Dia nalikan neng urat orang tahu kena uripe. Kancane tu rezeki nu keh dia orang tahu untuk bagian neng dia orang tahu bersah orang tahu bersih. Ya orang tahu mah itu sekancangnya diwaras tapi gelalah dia ikut untuk gilian loroi ini dia orang nesah dia orang nesih dia pasrah berkongantar kalau kebijaksanaan
kebijaksanaan ini Gusti Allah. Mbok apa hikmahe? Gandel wae. Ora ana kanca sing nyenengke arane nukari, arane menggawe cindraka, arane mengenyek lan sak piturute. Menang wae ora tau ngesah, ora tau ngesah. Ngono iku ora mesti dorong dina ora mustahil kan ngantek mati kan nek pun koyo ngenten iki Gusti Allah melas karo wong iki niki wong dipropong karo Gusti Allah kali pasane ning kuburan ning alam kubur dibagekke karo malaikat ditatake kasur sing lembut durung ning lampu sing padhang Joko ing rancang dikon turu ngenteni kiamat dipopong karo Gusti Allah dikon ing akhirat dipapa karo malaikat ya dkhuluna al-jannah bi ghairi hisab Allahumma amin biar itu dunia wis kosong gantine ning akhirat Gusti Allah mari tanggulnya berkai wong ngandel karo Gusti Setunya dokter kanjeng Nabi niku cerias besok umatku iku ono sing mlebu swarga tanpa hisab mlebu swarga mboten nganti hisab mulai tuji teng mulai wonten pasang nggon kumule wong sak jagat lan dadi siji nang kono teng swarga niku mboten krasa mboten dihisab mboten ditakoni napa-napa langsung dijereke teng swarga nggih sapa sing mantu kita ngene cumbulai pinten kanjeng Nabi Nanti Nabi tahu jumlahnya wong pitung puluh ewu. Eh sampe ngejok di pikiran pengen ya. Itu harus kebisian kalau wong pian. Kali kok semantan soal nanti ini pun ukasah patul kali kanji Nabi. Ya Rasulullah, Tentu, Kanjeng Nabi kula nuwun panjenengan tunggakaken dhateng kula mugi-mugi kula kalebet golongan sing betul kula Kanjeng Nabi dawuh anta minhu awakmu golongan sing betul Ana sampeyan malah tiru-tiru. Kulo njaluk tunggake Kanjeng Nabi. Sampeyan kene iki. Sapa kok kaku kasa? Wis kedisi anu kasa. Adine nek kulo njenengan sedoyo ana kemuliaan ing akhirat niku. Ate sing ngendi-ngendi. Pinilo nyuwun nang Gusti Allah. Dadi wong sing kalbu wong sing mulya nang akhirat Allahumma amin. Mugi-mugi mawon sedaya mboten ketung mboten kalebet kalebet golonganipun tiyang-tiyang ingkang sapi ku nal awalun kula jenengan sing penting itu welasan Gusti Allah di ngapura Allahumma amin. Ora sik awak iki nduwe pikiran sing neko-neko. Ibadah kepingine iku tetepi jiji bare dadi kawula titahing Gusti kang mulben dumadi kudu nang sujud manut dening Gusti Allah. Ora sik di pikiran aku ibadah ben sesuk dadi wong mulya. Aku ibadah ben urip kepenak.
dan sak itu biasa malah ora kelakon kabeh. Wis ibadahe akhire mantep mergo duwe karep ibadah ben urip penak, urip ora penak-penak akhire wis koyo ngene iki. Ini ibadah yang kere lah, ibadah yang kere. Akhirnya juga udah bisa karepe diri, na'udzubillah, amin. Untuk tiang niku, delah urip mboten sekecap. Bun kata bojo, kata lari. Ini melarat banget. Ini sudah kejabat lo teman. Maka ini pun menadar. Pun ini udah dicetet, ditaruh mantik. Melayu ini mecik. Ini udah dicetet. Ini mengikakan. Ini ku buatan sembahyang. Ini uripe cekap. Sehingga lukkan iku panggih deki sederek ini. Kan, apa? Saya mengipi ye, urip kok jurura sembahnya. Saya mengipi ngewes benak. Apa iu benak-benak bila? Alah, kok gitu raka kandangmu. Kowe mbak aku ya benak aku. Ura sembahnya aku benak. Kowe yang bayang betina kere rasa sarat nih karena aku yang ini ini aku perlu lalu yang penting dilihat tolong ibadah iku ngawurah maringkus di Allah meti upahi alhamdulillah boten ki alhamdulillah mergo dadi kawan ikus di Allah iku pun mulia. Akeh wong sing kepingin dadi kawulane Gusti Allah ning mboten kelakon. Dene njenengan iki pun kelakon dadi kawulane Gusti Allah niki disyukuri. Mboten usah ngarep sing perkara sing sepele. Wis paribasan selawase urip dadi wong dadi urip kelakon. Sing penting dadi kawulane ditenane piye? Sembahyange sok. Ibadah yang orang tahu nek luput dan nyunda pura iki arti ini dari yang guna dalam Gusti Allah niki disukuri sempati niki modalnya tadi wong sing bejo untuk akhir wong sing bejo nang akhirat ini kuning dunia sering mboten bejo mula sing arti ini sing patah. Ojo dadi wong sing jingi. Ojo dadi wong sing kagian tangis. Nek wong nangis itu kora urip. Uripmu sing kepenak. Oh, iki saya sangka tinggal. Tumpelan. Tau umpamane awak ngertoso. Iki saya sangka mau tinggal. Tuhan sangka. Ojo ganti ojo dengan emong setan itu gak kasih gerido dan umum le ibadah dan Gusti Allah. Ini kalahnya uang itu ibadah mau pilih karpe mau menolong dua pinginan sedur aku ada di wali. Aku berdati wong sing duwe keramat aku. Eh betul keramat orang jadi wali-wali. Ngetuk niki bergoleng boten ikhlas ngetuk niki. So akhirnya niku setan morong. Sembahyang bengi tahajud. Allah. Sujud ning kuping krungu
ono wong sing ngandani. Aku diutus nek Gusti Allah kon nyampe nek kabar nek awakmu nek kowe saiki ditawur dadi mati. Ora mung wali bunturi. Niki nek wong niku pancen lagi badan duwe pikiran kaya ngono akhire nek manut ora karo Gusti Allah, ning manut karo setan. Sesuk pengumuman. Aku wis ditolak dadi nabi akhir zaman neruske kau tersit dan juga Nabi Muhammad. Sebabnya apa? Sepindah ngamalin betul ikhlas pimpin ini goblok. Uang ini ku isa mesok bener, ini ku pagrimu ilmu. Ibadah kenceng, neka duwe ilmu, niki setan lu seneng. Di pelesan-pelesan dia kaya itu. Pantun Mursyid di daerah perbatasan di Poro. Mursyid Tarikoh Naksabah di Khalidiyah ini. Iku biar mbaknya buatan nanti ngaji wong kulhu Allahu ahad ini pun buatan cetak, buatan cecek, buatan cecek. Biar cili ada ini kalau ngedus. Dilelah ngopi aku dati kiai ku. Apa salah sing dati no, wong ini naga Tuhan. Suruh mlebu tariko bean dukung dalu-dalu mbok awan-awan dhewe niku ngimpi jare didadek wali aku lagi waktu di kula ngomong itu wali ini orang masih goblok. Dari goblok orang bisa nitik iki mau bisi aneh setan apa malaikat gak bisa nitik mereka sama goblok satu waktu jelani roti Allah wong ahli juga wong sing tabahur fil ilm ilmu fukih, ilmu tafsir, ilmu nahwu, ilmu sorok, ilmu hadis niku satu kali jalan ni ngalim, lalu sudah kita pikir dengan ngalim pada pihak manusia tanpa lupa Abdul Qadir, aku di pangeranmu, kabeh sing tak haram lagi, kamu kui halal kabeh. Jawab satu kali nama, kacinya minyak, setan ngalas. Itu kau tidak jalan itu pun sebuti besok kali sambil ini kau tidak besok fa'alim Tuhan Allah la ya'mur bil fahsa jadi ini orang ilmu hakikat orang bodoh kalau ilmu syariah kudu didesek no syariah deh. Ini mesti hakikat yang orang cocok sing ora bener sama Gusti Allah. Ketinggalane ene wong sregep maulud kiai kudu cuma diwangi wes anggar malam cuma maulud dan santri sak luar aja mimpi betul Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku ngabung jelamaane. Sama ngantel pora. Akan nanti. Kanjeng Nabi niku nanti ngerti kau. Nek sapa wong ketemu aku. Nanti kau ngimpi. Iku aku. Mergo setan rasa mimpi-mimpi aku. Tapi nampak kaya ini tinggal tos dek Kanjeng Nabi ini kustiku. Bangun tahu roh.
Ari nampi ni kemudian hari bagus, mencorong. Pokoknya jawab kancing nanti jawab pimpin yang mau betul nanti jelek. Saya senang. Kancing nanti ni ku sucari pun sama celahan bilik hari. Kancing nanti ni ku irungi lempeng rati buku kancing nanti tutup ibar kata suruh mem sing kaki khot sing saya ni kau kancing nanti ni paling pun cemong sana kancing nanti potong semuanya lagi langkung kali kuping ini kesekitin. Kanjeng Nabi badani pun rob al-korba. Gagah. Depah. Tampak dia ini dan ini. Ini baca aku belak kaya mana kuge. Tapi dia apa kenal? Apa istahu? Nunggu lah ini kuge nanti ya. Mimpi kepada kalau cari dia ini ku nanti kancing nanti Muhammad salah-salah aku lalu ku mikir-mikir ini waktu ini ku duur lontoh rambutnya abang ini ku gepeng matanya mencolo abu-abu kulitannya trotol-trotol pun aku yang ini nabi kok lodo mana sama aku blok langsung ya rumah sama aku nyembaran kalau kue akhirnya gak tau ini jaman ini aku lanjutnya gak setelah ini kan selawat ini diikhlas insyaallah selawat dua tersah pulang jenengan sedaya duit pengen tak lumbu kapan sepeduk kasih Nabi main ngobong apa itu harus pantas nih alam ikuti kali Nabi rawa nombor di alammu alam kau ya pulangnya tening gilir mau tahu lu ngelesek binti tau nek lu ngomong nek ngendalan isek akeh mau tau lagi nek disalang calon jeruk nek lu akeh legete mergut dikawin nyawa sesama dan sing buten halal kuping sering mimpitan menur wakil rumah sing buten manpangat pemali sembutan halam awet besok nanti tekan sore gunung makna apa? TV ini gunung mengalami wong kucek ngelak ngidul wis pacaan nih dadek yuk hati orang tahu anteng canemi usura kami dikir gimana ini ngembel awet besok awake tangane ora tau mesti tangane mu kemlang sing ora ono mampangat sikile lek wong koyo ngene apa kira pantes nek kanjeng Nabi lagu dia mbok lu mau sapa yo wong kok mau sowan ning gaman ke tobo mulo sing penting syafaat kanjeng Nabi insyaallah kaya tiang-tiang sing sering doa kita lagi selamat datang kanjeng Nabi Allahumma amin kurban sana no nek awakmu iku dudu wong sing pantes dinegani yo ngamali yo awak dadi wong hina dadi wong sing urung wong sing ora kanggo kabeh
supaya piye? Supaya Gusti Allah melasne omonganmu. Wali biyen dengane niku. Ila hilas kole santri setunggal atau kali saya memang perlu disedarke penggali betul umum kalau lihat ini lalu tambah di Mansur Popongan Solo iku nyimpen no dihoyak kali setan ngumpet ketemu ambil ketemu ngantek nyemplung ini segoro isi ketemu, ditutup ulangi ini pengawal ditutup tumuki pinggir pengawal dengan gantian yang jemput kali Nabi Muhammad SAW ini kali kali Mbah Mansur selamat bintalu waktu selamat bintiku setan hilang. Niki mboten nate dikandhake tiyang. Dipuntulis ten kitab. Niki kewayah mergi Mbah Mansur pun sedo dibikak kali kewayah Mbah Ki Salman Dalami. Dibuka wonten selatan niki. Aku dina iki tanggal iki wengi iki ngimpi ngene-ngene. Mbah Salman ceria sekali kuwi. Iki wae. Mula ora ana wong kemudian dikong ke karo santri ini alasan ketemu karo Kanjeng Nabi orang sah dikong ke umpamu nonton bener senajan ini kubutan melanggar mimpi ini kubutan yang tersebut tentangan karo syariat apa orang sah dikong sana dia ini agak kena fitnah. Ilamburan apa jambah askelnya ilam. Mboning dunia lagi saat ini ditandai mawon, dilampai mawon, dirasakin mawon, saya kosong apa sini langsung kalah. Gue lewes payah ya wai diri pol rekasani dipompong karo Gusti Allah ditutono dan gue ulip sekbolnya Allahumma. Ayo, kula jenengan ajar bareng-bareng wani urip senajan rekoso uga sing penting isih duwe iman artine isih diparingi dening Gusti Allah ide bekti ngawula kali Gusti. Master yang minum
mugi-mugi dados bayi. Nek kula njenengan setunggal wekdal pikantuk impian sing niki berlawanan karo sampeyan, disekno sampeyan. Iku tuntunan Kanjeng Nabi. Mugi-mugi mlejeng. Allahumma. Ya Allah, Quran Yun, Esa Baraka, Bajamur Laga, kulon jenengan sedaya niku hukume wajib ngorek ilmune agama pranatane agama nggih sarengat niku senajan nadoe nek dilakoni ngesel kiawa dari basane negara aduh lan kono. Mereka ingin menemukan ini yang bisa membedakan hak dan batal. Ini yang membedakan benar dan salah. Ini yang membedakan antara ini dalam lurus oleh dalam yang biasa. Mungkin-mungkin aku mendengar berdaya yang resap itu ini Allah malingi kecembangan ilmu yang sakit dan berkondil dunia temukin dalam akhirat. Allahumma kula setunggal lokal orang tamu tak terasar lari dan memang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alim yakin. Takon mbek kula niku cara ngarang. Asanka ya Syekh. Aku yo bingung. Iki raine rai coba kok cara ngarep yo piye karo gak yo entah kula mboten jawab nek tak kula ndangak entah tak mati ya mbak sanjang as'aluka an taqwa anil hakiko. Wah, ini biayaan. Nggak ada nih kamu goyang ini. Tak sama selain boleh-boleh. Mana takut neko-neko ini. Tak ada alat-alat. Waktu ini sampai ini. Mas, sampai lu serabi ya dereng man. Wow, bisa sama Jawa dong ya. Ini di tepi kali kiai ini
Aku takkan ngurusin meter kini. Iki sapa? Wong iku Mbah Malianu. Terus ngomong malih. Edan ya, nek sampean nunggu kula, sampean rabi mawon, nyambut gawe sing bener. Ben anteng atine. Ora malah dadi kaya ngene. Wis bali ya. Mulai ya ini sing ngetel kita tarik. Sik, aku mau ngomong mbek kowe ya. Kowe dudu wali tapi mungsuhe wali ngerti ya. Kowe nek ngentek melu kaya tak pateni saiki ya. Mbok, ini gak pendengar mana, keleresan mawon. Ada yang orang cinta ini mati saja. Loh, gue gak mau coba astanya kamu. Gue gak rasanya kamu itu. Gue mesti merasa coba ini. Ayo ngajak-ngajak karo kanca, ngajak-ngajak dulur, ngajak-ngajak sekolah-sekolah. Tuh eling perwatu sinah ini ibadah berdilan Gusti Allah. Iku minum kota di kewajiban sin. Tak mesti ini. Ini mau ini gue kepingin penak orang-orang ini. Nek Gusti Allah. Orang nanti gak penak awak. Mempenak gue ini nanti. Uang sing hati ini gue cedak nek Gusti Allah. Orang tahu dek nene rekoso uripe. Le ono uang kok gak cedak nek Gusti Allah. Sugiyo iku rekoso. Waraso rekoso. Tapi wong nek sing cedak nek Gusti Allah. Ora kereo iku atine aja. Ala Inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ini kalau yang akan saya ingin dulu orang suka itu hati ini orang tahu tentang ini rumah mereka panjang di antar kali Gusti Allah. Dia tahu orang suki ini kalau mau coba Amerika pun dia kurang. Cuma ni onasis, ini kurang cakapan. Wah, paling sakit dan kita bilang-bilang mati ni ngendang. Anak ini di barisan kamu ni pak ini orang pun di baris ke lemah sakapeng nombal sak pulau sak kekayaan ni mudah ngendang. Mereka banyak nato kalau Gusti Allah. Nenek uang singkiri gua nenek ngerdu. Ini orang tahu lali selamat. Iling dan Gusti Allah. Gila lala. Gini kalau kancang ini orang tahu nyawri. Ini dunia orang miroa. Orang nolok Tuhan kamu nyawri uang singkiri. Mati telur tahun di situ duduk yang baik lama ceplok niku seutuh kafani rambutnya sekandel kulitnya setelas kaya bes maulin ubur mereka panjang niki cetak karo Gusti dene Gusti Allah paling hikmah kula jenengan. Jadi orang sudah tak lah di paling mulia. Alhamdulillah. Tapi orang sudah tak lah Gusti Allah itu senangnya buatan karo kenikmatan. Mereka cedai lah Gusti Allah itu ungguli kenikmatan liana. Ini kini tak tunggu malah
kene marah yo ape. Muga-muga mawon kula njenengan. Mboten kito. Sale kita rengkeji. Ning satu lungi mati paling ono sakit. Kelangka. Dua hati sing cedak kali Gusti. Ya Allah, kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur sregep ibadah binaringan husnul khatimah. Amin. Senajan lahir kumpul karo dulur, kalau kanca, kalau wong tuwa, kalau tangga. Ning hakikate urip iku sedulur dewe-dewe. Mungkin nek dhewe kejaba mbek Gusti Allah. Kulo ora penting mbaten wong sing awake dhewe disaru. Ya Allah, buatan dosa. Saya penting awak edwi lempeng dan lucu dan Gusti Allah. Insya Allah selamat. Orang kutu wong ape, tapi wong sel. Wong Allah ya Allah sing seneng. Wong apik ya akeh sing sengit. Ukurane apik lan ora ikare ilmu syariate sing diwariske kali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukine iki mung sae ditembang kali tuntunan Kanjeng Nabi. Wes wong sak jagat ngono kabeh ora usah kikir pikire. Mergo iku banget dalane nuju nang kamulyan Allahumma. Amin. Ojo kepencut karo wong sing saiki. Teng kelebihan unggah cara tata lair. Duwe pondok. Duwe masjid megah. Santrine kata. Nek ngaji ono rene sing ngetokne sahate. Turu karo wong iki selamat. Pirang-pirang kiai sing bentuke kaya ngono kuwi sesuk ning neraka. Mergo kiai niku atine pikirane kalangan karo santrine, kalangan karo gedene, kalangan karo kehormatane, kalangan karo ilmune. Kabeh dadi setan. Akhire nyemplung dhewe ning neraka. Pingin karo wong sing ora ndek sapa-sapa. Pingin karo wong sing ora disapa. Pingin karo wong sing ora tau. Apa-apa kecoba mung atine eling maring Gusti Allah. Iki swarga. Berkah sumrambah sak donya. Allahumma. Eteng kalane wong sak iki. Dipikir karo pikiran iki. Rumah ini sampai ngomong-ngomong, bener-bener.
Masya Allah. Miris. Ini kita sendiri balik, mau cerai lewat TV-TV. Ayo, antum selamat, Mbak. Ugo-ugo. Untuk ngapuran di Gusti Allah, Allahumma. Dunia saya sendiri. Bisa ngali-ngali hati dan Gusti Allah. Kadang-kadang ini mana? Saya bisa ngilangi aling-aling itu malah jujur ngamal maksiat. Ketika dia itu sedang ibadah. Kali-kali yang nanti ini kalau Gusti Allah, dia aling-aling kalau ibadah. Orang tahu ini kalau Gusti Allah, ini yang paling awak itu, ini sedang ibadah, ini tahajud, ini ngaji honor ini, ini pinter moco Quran. Ini ngelangke isu api. Le diganggu ke dalam rusak kampung diganggu ke rusak negara ora to eling bekota kalau kalah kalau bosen lakon ning maksine ning diparingi gelem tobat rego ngrasa maksine dene kalane ketika orang itu kelakuan itu so lu mau so luput awa'i, lu mau so ino awa'i, lu mau so rapantes awa'i dine ya ono ya ini diuripi, dibalingi warna-warna di Gusti Allah kok iyo ije gelem lakoni perkara sing Gusti Allah ora itu sing Gusti Allah ora seneng sing Gusti Allah ora ditukur mari pasang ini memang Gusti Allah diparingi pengampunan Gusti Allah ketika kaya orang kamu laku dia yang laku itu dia rumah usah luput lantai yang dulu pikiran nek insan Allah iku ada kedilan pengampunan ini mulut tangan pula masuk mana itu sama mana. Dia mau usah luput mana. Dan dia mau usah orang-orang sehingga saya ngapura kecukupmu insan Allah. Lantai yakin insan Allah gede pengapura tak ngapura. Saya suruh ngakuin itu sama ini. Lu mau usah itu sama. Tetap kalau insan Allah mau ngapura berkondui dengan pikiran ini. Insan gede pengapura tak ngapura. Akhirnya, kau sudah nak urus sak kampung, aku sekarang berusaha kamu, kape se awal langsir akhir. Ono kali, ibu nak panjang benar itu pak. Pulau, aco mina wong tuso. Mereka kadang-kadang ini sentong dia orang tu rudeh mes tobat dari Gusti Allah, latihan pura. Aco kiri pun mau suarga mergo rumangsa kuwi akeh ngamali lan akeh ilmu. Ono kalane bangsa nalikane kowe kabeh atimu garingan ngilmu lan ngamalmu aduh karo Gusti Allah wong mati mah itu karo Gusti Allah murtad kuwi pira-pira lagu jamaah. Kulo mau kepingin bangun. Jenengan bagi dan alam bangsa paling Islam. Dan akhirat bagi kali kacang nanti. Uang murid ini banget. Orang sana orang kantor di Jakarta boleh Surabaya. Dewi anak kono. Isi urip ini lebih.
Ya apa nek kula jenengan bed, bayangno nek umpamane awake dhewe wis mati. Ning alam barzah dhewean bisa ning kuburan dhewean bisa. Kayak sambat-sambat sok. Kira mantap teman baik Gusti Allah. Dan tak waktu ni awak itu tak muka aku mikir urusan tu. Biar bosan. Orang kan terbalik Gusti Allah. Ya Bu. Dia ubah pun jalan senang. Iku senang. Dan alam bahaya. Ono kalah ni. Uang musim mentengi akhirat. Gusti Allah mari. Senang ni dunia ngandak tekan akhirat. Allahumma. Bidawamil mak. Rifati anti liqa ala bi hadratika ila ana ya ila ana Supaya balik ibu terbantu. Lu akhirnya jangan lupa ke rumah itu. Ibu terbantu. Lu saat balik ibu terbantu. Upat balik ibu terbantu. Itu apa yang atas? Mergokulah sikap ini kira. Hati niki mboten seneng. Digawe Gusti Allah ngeten niki mboten seneng. Akhire malah dihukum. Ora mari-mari. Kula tak takon malah ngayat wonten. Upamane kulambangnya cuma ngajeng turun mari saya sekut kok cuma mana kembali ya isi kelam teko merindu dagang mungkin-mungkin melawan ini kita akan baca. Gusti Allah ini aku buatan temen. Nek nopo sing dibalikin dan kaulanin aku buatan ditampikannya lego. Buatan sampe aku nek umpong-umpongnya ketumi anak ini. Mau anak ini aku kaya ratri monan berangut. Atau sing tiba aku ini perasaannya umpong-umpong. Saya tanya dia, mungkin waktu orang pulang, monggo kula jenengan setengah jam, artinya dilegoke, dilegake, digawe jembar, ketika nampali peparingi Gusti Allah, orang mengenali ke peparingi ku gawe seneng, gawe susah, ya awak iku dilego. Ngono kuwi sing jenenge kawula. Allahumma. Tunggu-tunggu mawon. Muga-muga husnul khotimah.
Kula matur nuwun, kaya panjenengan sedaya, yahono ngambek yamine istiqomah kegiatan wonten mriki. Kiye sadon saking batangan batang itu lagi Pekalongan. Lalu lari-lari teman-teman ibadah motor saya yang baca negara hanya malam jumpa mereka orang nolio tujuan yang menentuk berkaitan jalan Allah betul jadi nunak-nunak akan betul niat saya dan jenengan Allah betul jadi niat-niat akan amal saya dan jenengan jadi kepanggih wallahi jadi kepanggih setuju kali amal penjenengan Allahumma mugi-mugi kula jenengan dipunjagi dening Gusti Allah sang lampah ingkang dadosaken bendunipun Gusti Allah Allahumma amin ya Allah rahmatuka wasi'at kulla syai rahmatuka arsa'indana min amalina Farhamna ya rahimal ibad rahmataka narju wala takilna ila anfusina tarfatai rahmatuka wasi'at kulla syai ya karim Datuk apa betul pasti cipta nak buat tu. Indah kerana tuh lebih. Lain tetapan ada pada lagi fakta. Walau aibat illa setelka. Walau tuyunan illa kau tidak. Walau maridan illa syafaatka. Walau hubungan illa firusta. Walau umur pun ia kesyata Luna Tuhan ia setecata Luna hajat yang menawa itu Maksudnya tidak akan hidup di lakur taitan Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim Inna nasaluka lafala fiyal mu'afa Itin wa tindah mutakhir Ya Allah Mungkin perjalanan malam ini Gajah para malah datang jamaah menikah Gusti Sepatutnya ketabah dan sampai Angin berlambai ibadah Sebatas sakit syukur, nyali kalau sakit kena makan. Ya Allah, jamaah menikah bagi penyelamatan ini kata ilmu ingat manfaat, ingat sakit makin mana lalampah, sakit lepas. Jaring syarikat Setuju namun Cepengan kali Kanji Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Mungkin jamaahmu terkatas ujung Mungkin terkatas gintal Mungkin terkatas kantor Yang pasti mungkin Yang pagi apa Amin. Amin ya Allah. Kenikmatan nopo malaikat lagu Injil. Kecuali melalui kesan mereka. Tipe paling sakit. Dere
tumut gandul kalihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jamaah sedoyo paringono mugi keparingan rezeki kekhairan barokah ingkang gadah sehat walafiat, panjang umur, keluarga ingkang sakinah, ingkang mawaddah, mugi paling lare-lare, ingkang sae-sae, mbok pilih sakit, nututi, dateng lampah awanipun tiang sepah. Dan para tiang-tiang soleh buat pilih dereng sakit gada lampai yang saya kali lemen dateng tiang soleh sakit kalep golongan ibu tiang-tiang ikan soleh tiang ikan sakit pilucet kesan dulu ngatas dunia alam akhirah Allahumma amin. Ya Allah mugi paling ono manah ingin boten kraos penting kesan sekejap teng dunia Igo ngantes sakit lampai ibadah kami saestu Allahumma amin. Al-Fatihah. Ini malam Jumat. Ini besok.
Ya mungkin-mungkin. Betul mirani berkah salam. Selamat pun Allah dan pun sakin datang gula penjenaan sekalian. Dan terlihat semua kenungan Ramadan. Mungkin-mungkin pada Allah kian. Mungkin-mungkin setengah semua lawa semantan tetes tenek dunia dan terus tempatnya lama kira dia pengatuh dari kata dari sakit dan merembang kali penjenangan setengah. Namun mungkin-mungkin Allah maringi kegambar pada dengan setelah oh, semua sangat dengan kesorangu sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.